teman-teman, selamat datang di Sarinemba Farm. Banyak sahabat yang bertanya, bagaimana cara kita merangsang pembungaan? Karena banyak teman-teman yang menanam tanaman bunga, tetapi belum kunjung datang bunganya juga. Berdasarkan pengalaman kami, bunga biasanya bisa diinduksi agar cepat datang dengan bantuan hormon giberelin. Tentunya teman-teman juga tahu bahwa hormon giberelin juga ada di dalam tanaman itu tersendiri. Tetapi kita mencoba untuk menambahkan dari luar secara eksternal agar induksi menjadi lebih hebat lagi. Hormon giberelin adalah satu dari lebih 300 hormon yang ada di dalam tanaman. Masing-masing hormon memiliki fungsi tersendiri dan saling melengkapi. Hormon giberelin bisa membantu menginduksi pembentukan bunga dikarenakan hormon ini membantu mempercepat pembelahan sel dan juga pertumbuhan dari tanaman, tentunya termasuk bunga itu sendiri. Sehingga tidak heran bila teman-teman membeli hormon sintetik di toko pertanian, biasanya tergantung atau terisi zat giberelin. Bila teman-teman ingin tahu apa itu hormon giberelin, hormon giberelin sesungguhnya adalah asam. Seorang ahli berkebangsaan Jepang, Eiichi Kurosawa, pada tahun 1926 membuat ekstrak senyawa dari jamur parasit Giberella fujikuroi. Itulah nama giberelin berasal. Senyawa hasil ekstraksi tersebut dapat mencepat pertumbuhan tanaman. Sehingga sejak saat itu, hormon giberelin menjadi bahan penelitian dari ahli pertanian bagaimana membuat tanaman bunga menjadi lebih indah. Berdasarkan pengalaman kami, teman-teman, giberelin akan mampu membantu tanaman menginduksi datangnya bunga bila tanaman tersebut mendapat exposure dari sinar matahari secara panjang sampai 12 jam lamanya. Karena hormon giberelin akan bekerja dengan sinar matahari. Sehingga teman-teman tidak terkejut bila hormon giberelin yang akan kita semprot ke tanaman itu kita semprot ke daun-daun dari tanaman bunga kita. Karena disitulah hormon giberelin akan bekerja. Sehingga sering dibilang pupuk cair yang mengandung giberelin adalah pupuk daun. Bila teman-teman sudah menyemprot giberelin ke dalam tanaman bunga teman-teman dan mau mendapatkan secara alami, pakailah ekstrak bawang merah. Saya pernah membuat video mengenai ekstrak bawang merah, cara membuatnya dan cara mempergunakannya agar teman-teman mendapat hormon giberelin alami setiap saat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan semoga bermanfaat.